deh baala carunya ku yo den manjulehan kana anak den tentang dajon puha beku lain lu kecik anak-anak den dari dulu den kan tak boleh dia ada anak den do anak den dan jantan melarang den balaki anak den nambah dusi kilo pulo eboh pulonya kalau den ka balaki baala carunya den manjulehan ku memasukkan raso kana urang ku ha deh. Tapi ba aku ba anyu den harus manjalehan ko kasih dodi di Josi Sari ko masuk dajon ko ka ka menikahi den dalam waktu dekat ko ha. Dodi Sari kasih ko lah adonan ka mama bahas jo kalian baduo. Ya ma, tunggu sebentar. Yo ma. Kok dia merasa ada sesuatu yo tiba-tiba sama dia main bau serius bona. Deh, ba aku serius bona mak den ko yo. Ah, masalah ko yo. Ah tu mak, bentuknya serius. Nama mimbau dia nyusari mak. Deh, itulah sebenarnya ha. Aduh yang ke mama sampai mak kalian ma, berdua. Nampak dia mak dapur awak di belakang. Ateh hitam-hitam. Itu dia mak masak di tungku je apa mama-mama lo mak leh. Dia nyak malu dia nyak. Deh, nak perlu kalian berdua malu. Doh, mama yang seharusnya malu. Lajalah mama di kampung ko terkenal. Mama seleb. Apalagi di ko dia tua, mama dua-dua. Tiba masuk di jalan bisu kalian main bawa mak. Mama yang malu dek nyu. Mak dari sakete iko dan jesari bama kama lah. Kini amak suruh kami bama mama-mama. Anakmu ya tu kan sari. Aje itu benarnya dah. Eh, dan kecian bona kak kalian lah, mama kecian kak kalian. Dulu mama lu duduk-duduk di kode tua, lenda bah kalian bama do. Kini mama lah artis di kode tua tu. Antu bama ama kalian malu mama deknyo. Nangka mama sampai kini kok kak kalian. Kau kalian tahu Sari, kan kalian tahu codoy masuk mama doke jurang kini ko, jo Pak John tu, ha, kalian tahu kau Sari? Hah, kau mengalah mak jo Pak si John tu, le nak kau mak jodohan lo nyo jodan, dek kini tu ndak zaman Siti Nurbaya le mak. Atau kau ikut mak bebo buru jinyo? Ndak itu, do kau salah paham, ambil itu pulo. Mama nang ka mama sampean tu, Pak John tu rencananya ke dinikahi nyo mama. Anak jaman lala jo mama le. Ndak salah dengar tadi ngurin ko mak, tadi ngurin yang dulu ko ha, ndak salah dengar dan gini bawa. Deh mak Allah tu bala garah jo le mak, kami tu lah kadang ada mak malu kami mak. Kan nampak di kalian tu kan, setiap deng ka belaki, anak-anak deng ko tiba gilonyo, bimang ngamuk ke dua-duanya. Ya malu-malu kalian, tapi mama masih muda. Mama teragak juga berdua-dua belaki. Kalian dari dulu, toruh kalian mengenokan-enokan mama. Ha. Mbak ada kalian yang ketujuh mama ndak dulu. Bakal indah deh, mak. Dan saya nyusari gua, apa kami beda deh, mak gua. Ha, kan iyo tu ha, amak dia main bau dia nyusari ada sesuatu. Masa iyo amak dia ke belaki juga dajon tukang buru juga mabuk tua tu? Deh, mak. Malu dan mak nado selain Pak si John tu lah, mak. Tu he. Beko eh belaki mak jinyo eh beragi mak eh malu dan jauh kawan mak dan mak dan saya jauh dalam berdapat ha. De Tuhan kamala dan suruh anu ko dan koyo amak dan tuha ka belaki nyo je pak si John tu sedangkan dia mbak cewek jo anaknya untung aja udah dan lain menentang hubungannya jadi dia bisa aman-aman aja. Yo alu salahnyo kalian berdua cik seorang apa nan adik kalian yang hadir tu adik lain pula pak nyo tu salahnyo. Yo belaki lah mak nyo dan bau nyo tinju. Dek dan yang ndak setuju dah mak. Nyo mak dia bau nyo bertinju. Di adu-adu sih yang kudu jual mak pula. Nih, nak kasi akal di Dendo, ha. Mereka jadi ala, Den. Ha, nak boleh lelaki. Sementara dia masih muda, masih segar, masih rancak, masih montok. Ha, itu nak boleh dia kalian lelaki. Itu kalau lo seorang jiwa, Den taruh dia kalian. Hei, gila lah, Den. Kau bunuh lah, Den. Ha, ha, itu yang kalian yang ketujuh. Dih, you bahaya, sitak, ya. Dih. Tuan olahan kayu. Dih, pulanglah, Den. Aku tahu lah sita aku di siko, eh. Antu Den pulang yang dicaraninya. Kecik pula Den madu-adu. Dih, nak Den doh. Pulanglah, Den. Lah, tu. Deku, dih. Tak lah, ya. Teh, ate! Hoi, ah, itu Sari. Dalam gugup-gugup pula. Kalau dalam bentuk orang gila pula, apa yang terjadi kau? Dih, itu teh. Ah, amak dia lah berulah pula, nyo. Ah, pula ni itabarak itu. Ah, pula kelakuannya kini, deh. Dah panik pula kau, kah? Itu hak belaki ke belaki je kerojonyo. Le tahu tak jusanya ke belaki ke? Siapa lo gini ke lakinya? Ci anak, ci apa mode itabarak ke? Yo, siapa lo gini ke belaki le?
walaupun dia lah tahu eh Sita tu ke belaki jo si John, tapi dia pura-pura nak tahu saja. Tapi nak kadin padian do Sita ko ke belaki jo si John. Sejak dulu leh, mau sampai kini orang dia belaki leh ha. Masih gadi perawan juga dia lah perawan tua nya orang. Dia dan teragak pun aja si John ko walaupun nya pemabuk pada tua baik lah dua-dua. Dia terlove je si John tu. Itu den. Itu ha si John yang baburu gaci itu ha. Jo dah John ni ke belaki tu. Pada Tuhan Allah yang kayu, jo si John tu yang ke belaki. Patutlah ya dia duduk-duduk pada tua kan si John dah pilih dia. Dek, yuk itulah nyetek nak mungkin nak inyo ke belakinya si John tu. Sedangkan dan bercewek je anaknya. Astagfirullahaladzim, Sari. Lai nak salah dengar dengan Sari. Lai nak salah mendongar dengan Sari. Lai kecewek lah ke dalam, nak pokak dengan Sari. Bercewek kau je si Mul tu. Si Mul tu lah gaik. Ha, tu wawanya dari Dodi Condek udah kau tu. Ha, itu kau menjadikan cewek. Dek, kan terlalu excited bona dan mengecek kaitek dan kau hata sabuk dan kalau bercewek dan juga Mul tu. Eh, salah ngecek dan tek. Deh, aladin kau mau bingung-bingung oleh Sari. Patutlah kau deh kodok bona boy mencari cipuk. Ya, kau doket perak ladonya tu ha. Boy mantan-tan cipuk kau ke situ, Sari. Deh, nak sebingung itu dan dotek. Pandai lo dah menjaga diri dan nyo. Nak itu lo kau jodoh dan do. Nan kini ko he, ndak den ne mas tuang ledo. Si tabarek ko, o oh, koko belakinyo, anaknya menoga ndak den mas tuang dola. Tapi emang anak itu pun atau dong adik kalian kan? Jo lese Sari itu becewek je simul. Tu Sari itu saja yang teragak menogaan seorang tua. Jadi den yang tolong kini ko. Eh, den ndak do Sari, kesel mani tabarek itu kau. Ha, mbuh-mbuh anak gampang kau Sari, den botak no buat kau tu Sari. Ha, den kobek kau si codok yo. Dan pandai lo menjaga diri dan nyetek. Tapi nak mungkin lo dan kabar cewek di nyodo. Sedangkan inyo guru ngaji nyetek. Iya deh setan tuh tak tentu deh nyodo Sari. Guru ngaji nyo Allah pantek nyo Allah. Kalau setan tuh kena iyo tuh Sari ya. Deh deh nindak do. Jangan buat anak gampang kau lah Sari. Deh oh deh kobeng kau petang rambai itu besok ah. Yo oh deh kota lo pokoknya nindak do. Kemudian nindak do sama kau. Deh contoh nampak deh kau. Kau contohnya deh. Ah jadi jando nak jadi jando deh do gadis. Jadi sampai kini nampak deh kau. Olah tuh. Nggak indah-indah itu projo kau. Deh, dan kok jangan mantiak banah nak kada nagian cik itu do nak tolak dan dipasangnya dok udah dan do. Deh, nak itu lo kok jodan do tek. Tu bamak dan tu letek. Ah, tenang lah kau. Wak cari caronyo, amak koko. Kau nak amak kau, aku bengkau tak rambai. Ah, tenang lah kau di. Wak pikir pula caronyo, ita balik kau nak bisa ada kau. Dia untuk-untuk kan. Tak mungkin do, Sita tu kemana PNA namanya istilah ada orang-orang kini. Oh guys, keras, ah Chris, alah namanya tu ah. Pokoknya kami nanti saya isu aku eh, gebetan namanya ah. Nah mungkin do Sita tu, dan kemana PN gebetan den sejak saya isu alah sampai kini ya. Masih menjadi gadis perawan tua den kini ku ah. Itu dia Sita saja tu, tidak bisa den do. Walaupun den oh, hanya saya ibu je Sita aku, tidak bisa den do. Pokoknya, oh Dajon tu pria idaman den. Lah. Iyonya udah masa iya ama ai jo abak udah abak cewek malah kama nikah pula iyo lai. Hah, dari mana dia tahu kalau ama adik jo abak udah akan nikah? Ama pun nae mengece ka ai jo dado dida inyo minta izin ka kami. Bila lo tu dia ndak do abak nyebut ke udah do. Cakwa ama mengece ka kami da menurut udah ko menikah ama ai jo abak tu ndak bisa wa menikah do. Iyo iyo dia. Awak harus cari cara kalau amak dia ya Pak Uda supaya tak jadi menikah. Ha kan guys, Damul saya nak setujunya do. Sedangkan kami lah merencanakan setelah dan sama SMA kami akan menikah. Sari, Josia kau nelpon tuh. Lain lo tak dunga di dena. Oi. Ha kan guys, sudah ke toru menunggu-nunggungan den. Terasa di dalam penjara den dek gara-gara inyo. Nah ada den nelfon jo kawan den. Disangkonya bingung den dek Sari, kau mah ndak kawan. Sajalah tu tadi tu den tadanganya mengece a tu ah. Biarlah den tanyo ke nyok, nyok ka sekolah atau ka balaki. Kau bukalah pintu kau ah, den mengece yo kau ah. Iya iya, Damul be ko awak ulang lek ya, nyak cedeknya meboh lo ha. Ah, iyalah dia elok-elok sajalah mengece. Jangan melawan pula ndak. Iyon sajalah dulu. Jadi deh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gila dah bimbau dan kau. Niat aku dulu Sari, duduk kau si kuat. Josia kau menelpon sebentar kau. Dia kini dia tanya kau. Kau pas sekolah atau kau balaki? Ah, lah nyudah kau. Tu sekolah dan tamat dan SMA dan tu dulu ha. Tu siapa yang kau telpon? Patutlah ya Sari. Kau yang koreh manuga nama biar nak balaki Josi John tu. Alah masuk dah kau nak murid dia dan tu. Jangan belele, jole Sari. Dan mandunga dan dari kawan-kawan dan dipajak tu Sari ya. Kau je simul kan? Amak je si John. Dih, kan. Alah
kena jawab kau guys salah tahu dah dan kironyo. Bade untuk sekau, yo kan? Dena Victor ada salah paham muda. Sabananyo den lah tahu sari kau di simul nak. Cuman de inyo lah gadang agamonyo lai kue lo biarlah. Den yang tak kajinyo amak den japak simul kau. Di apa ngan amak den tu? Antu ba. Kau kalau kabar laki lah, nggak usah kau lah. Lah tu, jangan sekolah yo kau lah. Nyuda kok, dan tak kak juga sekolah lu tu, memak tu yang kasih kalau kak belaki tu lah. Ah, tu kini, bak caranya kau je simul, biar manogahan amak wak jabatnya biar nak menikah. Dek, apa maksud udah dan ko ha guys? Lih setujunya dan jodam mul ko ko atau apa maksud inyo ko? Makan yo kalian berdua tu lah, manogahan lama menikah. Ah, kenal lah mak lu, duduk mak si ko lah. Biar wak bahas benar amak kak belaki wak. Lah tibu lo amak dan kawan deh baaleko dan kecian saya lah kamak dan kalau sari bacewek je simul guru ngaji itu kalian dah tahu deh bapak prosen dan menggodangan kalian apa kalian bapak bini badan lah buliah deh kalian tiba deh yang kebelaki nak buliah deh kalian doh deh ah mak ko bongi-bongi saya tenang amak dulu mana kebongi deh sari sejak umur kau 10 tahun deh nak belaki ada satu roti kau nak menulak orang tenang lah mak dulu nyomo deh ko mak ah pura-pura pinsan lah deh nih acting lah dan oh dan sakit pinsan gitu ah dulu dan kebelaki je tu kita ronak sari ku juga jadi balanya baru baala na rancak ku baad yang tu do dia letak ku nada angkot tuang SMP inyo umur 10 tahun ada tu kita ronak kasih ko datang nyo mampa bini ama di kontu anyo muncung orang tu di sungjang orang tu de pajak ko yo waktu itu kita ada baru mak alah tu mak ungki-ungki je tu malu dan ha iyonya kalian guys, dulu amak dia nak kabar laki, tiba ceweknya dan kantuk godang di mukanya. Nak jadi amak dia berlaki dah. Itu teroti kau buruk hanya, kini kau pulang dan kau aduk anda sehari. Olah tu olah, jangan bebo je lah, kini mau diikut salah. Amak kabar laki je si John, kau kabar laki je si Mul, kan sehari? Mbak ah sehari, lena salah dongah dan kau dodi, je si Mul kau kabar laki, dia rasa kebinsan den. Iya, 3 tahun dia macam ya, damul tu. Tu mak nak saya tuju dan nama bala laki je abaknya. Undi Tuhan, nak menyangku den du. Kirunya si Sari ko becewek pulo je anak Dajon. Baala ko jadi nyulai. Lah 3 tahunnya kau. Santian ko ye. Dah 5 tahun je apanya. Kau nak harus mengalah. Deh, yo rasa kagilu deh mandang pengakuan amak den Sari ko. Lah dia tuanya den dek garundang yang berdua ko. Olah tu jane boh jule, kini biko salah dan cari akan memperoleh angka duonyo. Beroleh apa dodi? Itulah udah kau lah jalan ke sekolah baru. Biarlah dia kecek ke nini mama waktu hitam tu ah. Amak jua dia yang kabar laki. Biarlah dia pasang yang duo di pelaminan tu ah. Eh, pon yang den. Den, bisa kita wakrat tapi. Lah tau kayaknya kau belakinya siapa? Kita asli mana aja gagak dan Ike sama cewek sama Ike? Kenapa Ike? Kita asli Ike 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 galak Ike. 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 Suruh imu kau dan kau buruan. Baal aku jadinya lo ya. Onde Tuhan, tak jangkau rindu di kontonya muncul. Ya. Kontonya orang menurang tuh. Dia jadinya